Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Kebun Tani. Nah, nanti di Kebun Tani akan menjelaskan atau mereview apa itu Biopon 10PA. Nah, di sini jangan lupa like, subscribe channel saya supaya channel saya bisa berkembang dan saya semangat membuat video. Jangan lupa like, subscribe. Nah, di sini Biopon 10PA. Nah, Biopon 10PA apa itu sih obat Biopon itu? Nah, Biopon ini zat pengatur tubuh atau ZPT, singkatan biasa disingkat ZPT. Nah, ini untuk membuat getah karet melimpah. Nah, getah karet gimana kok getah karetnya macet atau kurang deras? Nah, itu kan biasanya petani karet itu bingung, kenapa getah karet kok susah mengalir, netes cuma sedikit. Nah, dengan Biopon bisa mengendalikan, bisa membuat getah karet sangat banyak sekali. Biasanya itu sehari setengah batok. Nah, dengan Biopon bisa sebatok, bisa dua batok penuh diobat tuh. Nah, ini untuk Biopon ini dari PT Biotis. Dari PT Biotis isinya 500 mili. Nah, Biopon ini berwarna merah. Di dalamnya ini berwarna merah. Kalau untuk caranya, nah, caranya ini jangan dikasih air. Untuk pertama pemakaian, pokok dikocok-kocok atau diaduk-aduk atau diaduk-aduk. Nah, langsung saja diambil pakai, biasanya itu pakai sikat gigi yang mudah. Pakai sikat gigi untuk membersihkan gigi itu. Langsung saja dicelupkan, langsung digesekkan di bekas deresannya itu. Itu kan ada bekas karet, kalau habis deres terus bekas karet itu dibuang dulu, terus dioleskan. Nah, habis dioleskan jangan besoknya dideres, kalau bisa berhenti atau istirahat sehari dua hari baru kita sadap lagi. Nah, itu caranya biar hasilnya maksimal. Kalau langsung kita sekarang ngobat besok dideres kurang bagus. Bagusnya kita kasih waktu sehari atau dua hari, itu malah bagus getahnya. Nah, untuk karet ya kalau bisa jangan karet kecil lah. Kalau karet udah besar, nah itu, kalau karet masih kecil ya jangan diperes pakai ini, takutnya nanti mati getah. Kalau karet-karet yang udah tua nggak apa-apa pakai Biopon, karena sangat bagus sekali ini Biopon dari Biotis ini, Biopon. Nah, harganya sekitar 30, 35 atau 40 yang gede. Untuk yang kecil, biasanya kecil separuhnya ini isinya 200 mili kayaknya. 200 mili harganya 25, sekitar segitu. Sepertinya sudah ya. Kalau kurang jelas, bila kurang jelas ya komen di bawah, nggak apa-apa, nanti langsung dikasih tahu penjelasannya. Demikian ya, jangan lupa like, subscribe supaya saya semangat membuat video-video tentang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.